Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai Pantai Matahari Terbenam sebagai lawan dari Pantai Sanur. Pantai Kuta adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisata luar dan dalam negeri. Namun, siapa sangka perbedaan Pantai Kuta zaman dulu dengan sekarang sangat berubah drastis. Pantai Kuta memang sejak dulu keindahan pemandangannya sangat diacungi jempol oleh wisatawan. Apalagi Pantai Kuta tak jauh dari pusat kota sehingga wisatawan mudah untuk berkunjung ke sana. Pantai Kuta yang kini suasananya ramai dan padat sangat berbeda dengan Pantai Kuta zaman dulu yang tak seramai seperti sekarang ini. Nah, berikut ini video suasana Pantai Kuta zaman dulu.